Kembali lagi bersama saya Mirjana di channel MJN. Oke, di video kali ini kita akan lanjut lagi ya gameplay Yuga Forbidden Memories mod Spirit of Light Mythologia. Oke, progres saya dan sorry ya, kemarin hari Minggu ya, sudah minggu lalu sih saya tidak upload part 2 karena saya setelah record tidak ada suaranya. Jadi mau tidak mau saya harus ulang dari awal. Dan ya gitulah. Oke ya, progresa farming lawan Simon ya 100 kali. Saya ngulang dari awal dan lumayan bagus dropnya. Terus Thea 105 kali. Jono sepengen banyak ya, cuman karena waktu saya minggu ini agak sedikit jadi cuma sedikit juga farming. Terus Arcana sini bisa fokus estek kan ya. Terus iya, kuri sebelum ke kuribo ke sini dulu ya. Princeto 59 kali, di sini saya sapo sama attack ya. Nah, di kuribo lebih fokus sapo sih. Pengen attack ya, dapat kuribo yang gabung sama Ra itu, cuman belum dapat, ya udahlah. Kita nanti aja. Oke. Langsung ke campaign-nya ya. Lawan Rex Raptor dulu ya, deko seperti ini ya, ada Arcana 2 tapi ya sebenarnya dapat 3 tapi saya lebih milih Berserk Dragon karena dark ya. Terus ada ini End Wing Angel Kuribo, sekarang ini fusion ya, soalnya framenya fusion gitu kayak Arcana ini. Berserk Dragon juga. Terus ada ini Sabar satu ya, emang susah sih di saya dapat ini, sedangkan yang ini udah 3 1 2 3 ya. Ada Wing Kuribo level 10 nya juga, Dark Magician saya masukin sama baru satu ya Mahat ya. Nah, betul ya baru satu. Terus ada Summon Skull ya, Exodia sama ini buat fusion. Nah, satu Dark Magician Girl, soalnya bisa di fusion sama ini ya, bakalan jadi mana itu, ini dia. Oke, kita lanjut lah. Magic cuy. Naik ya. Oke. Lanjut. Karena belum terlalu gede sih deck-nya ini. Tapi nanti aja lah ya. Oh, Skulgios langsung dapat ya, keren. Kita pakai bomba dulu, bomba. Anubis. Define ya. Oke.
Ya elah. Sama. Perfectly ya. Ya meskipun sebetulnya bukan perfectly sih itu. Masa perfectly sekarang itu. Astaga. Oke. Oke. 16.000 ya. Oke. Lawan My Valentine, Kogal Empress, lanjut. Bisa nggak ya? Harusnya sih. Oke, bisa. 4,5 ya. Athena. Panggil Arcana. Nice. Bandit Kate. Lanjut. Oke. Ada monster ini. Tunggu ya. Oke, kita lanjut lagi. Usah. Kalau tidak di oh hancur mati. Sudah monster lagi yang saya keluarin. Mm-hmm.
langsung magic aja. Bahaya ini, pakai mirror force dia ya. Lima setengah lagi, 53. Astagfirullah. Waduh, disaster. Udah menang ya. Ini fusion paling keren. Langsung hancur dia. Ini Kuribu. Kuribu amarah. Itu bisa didapat di Kuribu, cuman drop rate-nya satu ya. Cepat aja ya. Oke. Karena tidak es apel ya, jadi begitulah. Ini dulu lah. Buset, Merkuri pas. Counter magician deh. Ini langsung lagi. Ini udah menantang ini ya. Fun nih. Set trapnya, ya fusion lagi, coy. Punya regegi sih dia. Apalagi ini. Yang belum mirror force lagi. Gila trapnya, cuy. Gila. Oh, ini. Ini aja kali ya. Oke. Regik. Oke. Pusing aja lah. Oke. Kayaknya bagus ini sapo di Shadi ya. Nanti saya lihat drop listnya. Save dulu ya, supaya jaga-jaga jangan sampai terjadi hal yang sama, menangis lagi. Lebih susah farmingnya sih sebetulnya. Lanjut gen. Thank you.
begitu serang torrential, terus mengerikan ya. Ribu coy, menang lagi. Oke, mantap. Bisa nggak ya? Kalau yang kuribo itu nya bisa. Oke, hancur kau kawan. Bukan Dewing Dragon Opera, Dewing Kuribo Opera. Ribu setengah ya, 500 lagi dong. Udah menang. Nggak berani coy. Lanjut. Limun ya. Demos udah efek nih, pilih 5,5. Aduh, kurang satu cuy. Coba satu-satu boleh dia dark ya, keburu sadar kalau dark. Waduh, naik lepungnya. Aduh, bisa sih bertahan tuh. Atau sembuh dulu. Baru sekali cuy. Coba dulu ya. Nomor 200. Dark Lord. Kalau ini bisa semua. Oke.
Bentar. Ini juga bentar kah? Ayo kembali lagi. Warrior Lion. Adalah. Ini dulu. Serius ini? Saya berharap itu padahal sedia bagian pala. Saya nggak masuk ke Necros ya. Ultimate Dark Lord Lucifer. Ngapain sebel deck? Oke, sudah diisi Zu. Sudah ada yang bagus. Padahal es apo. Anjir dong. Venus. Oke. Defense. Serius. Oke. Udah menang udah. Oke, menang ya. Ada ini. Bye bye. Defense. Oh iya ya. Dia banyakkan tipe defense base ya. Tipe define. Yang dihancurkan kan selain tipe ini. Yang dihancurin oleh Kuribo ini selain tipe ini Divine. Kalau tipe Divine dia tidak akan hancur. Last boss in tournament. Lupa. Hmm.
5.500. Astaga, 5.000 lagi dia. Kayaknya nggak bisa deh, kan? Lima ribu kalah. Oh, belum ya. Kayak nggak nambah. Aduh, kalau nambah kalah saya. 4.000 sama. Oke, okay. I win. Beda backgroundnya aja. Oke, kita lanjut dulu. Oke, kita lanjut. Red Skull Dragon. Oke, satu lagi ya, terakhir. Rental Hero Flame, Flame Wingman harusnya. Ini lagi Red Skull Dragon, lumayan. Ganti apa? Yami aja lah, jarang kepake juga Yaminya. Oke, lanjut. Wow. Udah mulai kunci-kunci ya nih. Wadidaw, 5.000 dong. Lah.
gambar kecil sama besarnya beda ya, Eatos. Oke, thank you sudah mau defense. Menang ya dari Jeki. Oke, masih awal ya. Meskipun gak ada yang bagus, ada sih. Kayaknya Celestial Lake Swan sih. Masa lupa closing aja. Aduh. Saya tidak akan save dulu. Oke, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.